السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتر بهديه الى يوم القيامه. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi muslimin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puja dan puja hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin ar-rahmanur rahim Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita memuliakan kita dengan nikmat Islam dengan nikmat iman dengan nikmat Al-Qur'an dan sunnah dipilihnya kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa iman, rahimani wa Jika kita memperhatikan bahwa apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, perintahkan, yang Allah larang, di dalamnya mengandung nikmat yang sangat besar. Tidaklah seseorang semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya kecuali semakin besar nikmat yang dirasakan oleh hamba tersebut. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang semakin jauh dari apa yang Allah perintahkan, semakin dekat dengan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, "Wa man 'an Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Walaupun dia berada di tanah yang lapang, di rumah yang luas, tapi lapangnya dada tidak pernah dia dapatkan. Wanah syuruhu yaumal kiamat Dan nanti dia dibangkitkan dalam hari, di hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika kesempitan hidup di dunia ikhwatal iman maka akan berbuah kepada kesempitan kehidupan di alam barzakh di kuburnya kelak wal iman rahimani wa rahimakumullah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita dan hanya dirasakan dan dinikmati benar-benar adalah oleh hamba-hambanya yang menjalankan syariat ini yaitu bangun pagi menjalankan salat subuh berjamaah Ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Salat subuh adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nikmatkan di samping syariat yang disyariatkan dan kewajiban yang yang diwajibkan. Dan al iman rahimani wa rahimakumullah, tidaklah merasakan kenikmatan ini kecuali mereka yang istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan walaupun setiap muslim sadar dan tahu bahwa salat lima waktu adalah wajib bagi mereka dan secara khusus salat subuh memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak kaum muslimin yang masih berat menjalankannya? Berapa banyak masjid-masjid kita ramai di salat maghrib tapi bagaimana di salat subuhnya? Maka oleh karena itu ikhwatal iman sangat penting bagi kita untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran untuk terus mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk membangkitkan motivasi kita di dalam menjalankan salat subuh berjamaah ini. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak kutipan dan quote yang menyampaikan bahwa Islam ini akan jaya, Islam ini akan menang, Islam ini akan mulia ketika salat subuhnya seperti salat Jumatnya. Namun, kita serahkan kepada siapa untuk menjalankan hal ini? Apakah kita cukupkan cukup tetangga sebelah Cukup orang depan, orang belakang. Dan kita berpangku tangan dan kita solat di rumah kita. Ikhmatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan solat subuh. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi siapa-siapa yang menjalankan Solat subuh berjamaah. Di dalam sahih muslim. Dari hadith Jundu bin Abdullah radhiyallahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man salla subha fahuwa fi zimmatillah. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم Barang siapa yang menjalankan salat subuh Maka dia berada di dalam Naungan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Maka janganlah salah seorang Di antara kalian menggoda Mengganggu siapa-siapa yang berada di dalam Naungan Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang mencoba mengganggu Mereka-mereka yang di dalam naungan Allah maka Allah akan menangkapnya dan Allah akan melemparkan dengan wajahnya ke dalam api neraka jahanam. Juga ikhwatal iman. Orang yang menjaga salat subuhnya dengan berjamaah, maka orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka. Dalam sahih Muslim dari hadis Ammarah Ibnu Raibah, dia radhiyallahu an, dia mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijinnar, lan yali ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha. Tidak akan masuk neraka. Seseorang yang salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Juga di antara sebab masuknya ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an beliau mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sallal bardaini dakhala al jannah barang siapa yang sholat di waktu dua waktu yang dingin maka dia pasti masuk surga. Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Juga ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Isra ayat 78. Wa quran al-fajr. Inna quran al kana mashhuda. Dan quran di waktu fajar. Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya adalah sholat subuh Maka dianjurkan di sholat subuh dengan bacaan yang lebih panjang daripada sholat-sholat yang lainnya. Maka disebutlah dengan Quran al-Fajr. Dalam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sallallahu SAW bersabda, Yata'aqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar, wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr, thumma ya'rujul ya ladhina batu fikum, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadih, wa hum yusallun wa atainahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda para malaikat malam dan siang silih berganti di dalam mencatat amal perbuatan kalian dan mereka berkumpulnya ganti sipnya itu ganti sipnya adalah di salat subuh dan salat asar dan kemudian dia naik dengan membawa amalan kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat tersebut dan Allah maha tahu dengan kondisi mereka. Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat pencatat ini mengatakan kami tinggalkan mereka ya Allah. Sedangkan mereka sedang sholat. Dan kemudian, kemudian ketika kami datang, kami mendapati mereka sedang sholat. Juga khawatir iman Mereka-mereka yang berjalan di kegelapan pagi, di kegelapan subuh untuk berangkat ke masjid. Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dari hadis Sahal bin Sa'ad al saidi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda basyiril masyayin fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yawm al qiyamah berilah kabar gembira bagi mereka-mereka mereka yang berjalan di kegelapan malam di kegelapan waktu fajar Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Di yaumul qiyamah tidak ada cahaya bagi seorang hamba kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari iman, dari amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh ketika dia hidup di dunia. Maka cahaya itu sesuai dengan kesempurnaan amal seseorang. Ada yang cahayanya seperti gunung Uhud yang begitu besar menerangi dirinya dan jalannya ada yang cahayanya seperti pohon kurma ada yang cahayanya sangat kecil sampai cuman ibu jarinya saja yang itu pun nyala dan mati seketika sehingga dia berjalan ketika nyala dan berhenti ketika ketika cahaya itu mati dan ikhwatal iman kita sangat butuh cahaya itu kelak pada yaumul qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berjalan untuk meniti jalan kita menuju tempat istirahat yang terakhir di surga kelak Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah dan seorang yang menjalankan salat subuh berjamaah maka dicatat baginya salat satu malam penuh. Dalam sebuah hadis yang sahih dalam sahih Muslim dari hadis Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man salla subha fi jama'atin fa ka'annama salla al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah dicatat baginya seperti sholat sampai separuh malam. Barang siapa yang sholat subuh sampai dalam dengan berjamaah, maka dicatat baginya seperti sholat satu malam penuh. Artinya seorang muslim, seorang mukmin yang sholat isya berjamaah, kemudian dia sholat subuh berjamaah, maka tiap malamnya dicatat oleh Allah seperti sholat satu setengah malam penuh, seperti sholat dan tanpa tidur. Artinya tidur kita, istirahat kita dan yang lain sebagainya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala tercatat bagi orang tersebut seperti sedang melaksanakan salat sampai subuh dan itu pun bukan satu malam karena ketika isya dia salat berjamaah, subuhnya dia salat berjamaah, satu setengah malam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ikhwatal iman, orang yang menjalankan salat subuh berjamaah, dia akan selamat dari kemunafikan. في صحيح بخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم برسبدة إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة fauharrika alaihim buyutahum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andai kata mereka mengetahui tentang apa keutamaan yang Allah sediakan bagi mereka mereka yang datang salat subuh dan salat isya berjamaah dan mereka tidak sanggup jalan kecuali dengan merangkak, mereka akan datang ke masjid dengan merangkak. Aku sangat berharap kata Nabi, untuk memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan iqamat salat dan aku memerintahkan salah seorang menjadi imam. Kemudian aku pergi dengan, dengan beberapa orang dengan membawa kayu bakar untuk mendatangi rumah-rumah mereka-mereka yang tidak datang untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Aku berkeinginan untuk membakar rumah-rumah mereka. Ikhwatal iman, ancaman yang berat yang seperti ini tidaklah ditunjukkan kecuali karena orang itu meninggalkan sesuatu yang sangat besar di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi ingin membakar rumah-rumah mereka. Jika ada orang bertanya kenapa tidak dilakukan oleh Nabi? Karena di rumah-rumah itu ada mereka-mereka yang tidak diwajibkan sholat berjamaah, yaitu para wanita, orang-orang yang sedang sakit, yang tua dan yang lain sebagainya. Maka dalam Sahih Muslim juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu menyampaikan beliau mengatakan rohat walakat rohaituna. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا dan kami pun menyadari tidaklah seseorang itu meninggalkan sholat subuh berjamaah kecuali dia pasti orang munafik ma'lumun nifaq yang sangat diketahui kemunafikannya walakat kana rajul yatahada ar hatta yuqama fi sehingga Seseorang itu walaupun tidak sanggup jalan, dibopong, dibawa dari rumahnya, dituntun dari rumahnya dan diberdirikan di sof untuk sholat subuh berjamaah. Dan Ibnu Umar sampai mengatakan, Kunna jika faqaranal insana fil isya'i wa fajar, asana Kata Ibnu Umar kami para sahabat melihat, jika seseorang sudah salat isya'nya berjamaah tidak kelihatan, salat subuhnya tidak kelihatan di masjid, kami pasti menduga dia adalah orang munafik. Ikhwatal iman, jika standar ini kita terapkan di diri kita di masyarakat kita saat ini, berapa banyak orang munafik yang ada saat ini di masjid ini saat ini. Jika kita melihat bahwa tuduhan munafik ini begitu berat ketika dituduhkan kepada seseorang. Ancamannya begitu berat. Apakah kita ridha diri kita disebut sebagai orang-orang munafik dan kita memiliki sifat itu menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wal billah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika suatu hari beliau bermimpi dan mimpinya seorang nabi berbeda dengan mimpi kita. Mimpi kita sehebat apapun bisa jadi yang paling hebatnya adalah mubasyirat, sekedar kabar gembira. Namun mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang Nabi berbeda dengan mimpi seorang wali, sewali apapun dia. Beda. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS bermimpi, Inni arafil manami anni azbahu kafamdhul mada tara. Aku bermimpi melihat di dalam perintah di dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu wahai anakku Ismail maka bagaimana pendapatku pendapatmu ini perintah Allah bisa disampaikan dalam mimpi. Di dalam mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah berapa banyak azab, beragam jenis azab yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di azab kubur bagi mereka-mereka yang meninggalkan beberapa kewajiban dan melakukan beberapa larangan. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika melihat seseorang yang ditidurkan di bawah Kemudian dilempari batu, batu-batu besar di atas. Ketika kepala itu hancur, lebur berantakan. Kemudian batu itu naik lagi ke atas dan kepala itu utuh lagi. Dilempar, hancur lagi, dilepas lagi dan terus demikian, tidak ada henti-hentinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril yang mengantarkan beliau dan Mikael yang mengantar beliau. Siapa mereka? Siapa mereka? Maka disebutkan bahwa merekalah mereka yang meninggalkan sholat subuh berjamaah yang meninggalkan sholat subuh sehingga mereka tidur dan tidak menjalankan sholat subuhnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga ketika ada seseorang yang tertidur sampai terlewat waktu waktu subuhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaka rajulun shaytanu fi udhunaihi. Itulah seseorang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan di dalam surat Maryam ayat 59 tentang bagaimana generasi yang menggantikan generasi-generasi terbaik yang mereka-mereka ini Allah sebutkan sifatnya fa maka generasi yang terbaik orang-orang yang beriman yang beramal saleh yang bertakwa kepada Allah nanti akan muncul generasi-generasi sesudahnya yang mereka ini menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat dan hawa nafsu maka mereka akan dilemparkan ke dalam salah satu lembah di dalam neraka jahanam ikhwatal iman tidaklah seseorang terbiasa meninggalkan salat kecuali dia pasti mengikuti syahwat pasti ketika seorang ingin mengekang syahwatnya maka yang paling mudah caranya jaga salatnya jaga salat berjamaah jaga salat subuh dan salat lima waktu berjamaah ikhwatal iman marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjalankan keimanan dan ketakwaan ini dan diampuni segala kesalahan dan kekhilafan dan dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila. وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة